Beginilah kondisi rumah milik pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru honorer, yang beralamat di RT 29 RW 4, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Rumah pasangan Solihun Burhan, guru SMK UMA Tanwa Selatan Ngadilui, dan Romawati, guru PAUD Al-Amin Ngampel, digunakan puluhan orang anak belajar atau les serta membaca berbagai macam buku di ruang depan yang disulap menjadi taman baca sekaligus belajar. Setiap hari, sepulang dari sekolah, sekitar 60 siswa secara bergantian belajar dan mengikuti les semua mata pelajaran. Namun, mereka belajar maupun les kepada kedua guru honorer ini dengan membayar seikhlasnya. Selain les mata pelajaran, mahasiswa juga bisa membaca ratusan buku secara gratis yang terpajang rapi di rak maupun almari. Menurut Romawati, selain mengikuti les di rumahnya juga diadakan les bahasa Inggris secara gratis atau program Inggris Masif yang digagas pemerintah Kota Kediri. Kehadiran Romawati dan Sohibul menjadi pembimbing taman baca dan Inggris Masif ini membuat anak-anak yang sebelumnya kecanduan main gadget semakin berkurang dengan adanya tempat bermain sekaligus belajar anak-anak. Saya alhamdulillah diizinkan suami untuk tetap mengembangkan apa yang menjadi potensi saya. Untuk apa kalau hal baik itu cuma dinikmati anak dan suami saya? Akhirnya saya berusaha untuk mengembangkan, tetap mengajari anak-anak dengan membuka les-lesan ini. Ya seikhlasnya memang kalau dibandingkan dengan jadwal privat saya di luar jauh. Satu kali meeting saja saya di Mojoroto Indah, di Canda Kirana itu bisa 50.000. Di sini itu satu bulan saya hanya dibayar 50.000. Satu bulan kadang ada yang nawar lagi dan itu pun tanpa kartu SPP dan tanpa apa. Tapi alhamdulillah saya dan suami tetap bisa berjalan. Jadi kami itu honorer yang gajinya suami cuma 300.000, saya pun 300.000. Itu setiap bulan alhamdulillah tidak pernah terambil, kami bisa menyimpannya. Dengan adanya taman baca dan tempat les dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, siswa yang semulanya hanya 4 orang anak kini menjadi 60 orang anak yang belajar di taman baca ini. Perjuangan guru honorer untuk membuka taman baca gratis ini tak sia-sia, karena lingkungan mereka terpilih sebagai juara 1 RT terbaik sekota Kediri, sebagai lingkungan ramah anak-anak. Dari Kediri, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.